Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya ni adalah kereta saudara Irfan, yang mana salah satu mangsa gempa bumi di Antakya. Kalau boleh kita tengok, kereta mereka memang hancur lebur dan rumah mereka memang hancur lebur, tiada apa yang tinggal. Jadi mereka sekarang sangat memerlukan bantuan, lebih-lebih lagi bantuan kewangan, kerana mereka memerlukan kewangan untuk membeli apa-apa keperluan yang penting untuk meneruskan hidup mereka. Teruskan bersama Siriaka dan Sinar Harian dalam misi kecemasan bantuan gempa bumi Syria dan Turki.